Antara perkara yang harus dicontohi oleh Malaysia terhadap sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah seperti debat perdana. Debat perdana ini sangat penting kerana di situlah rakyat dapat melihat dan menilai bagaimana kewibawaan calon-calon presiden yang bakal akan memimpin negara Indonesia. Apapun dalam video ini, saya mau tahu apa sebabnya politik Indonesia lebih matang dari Malaysia. Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, apa kabar kalian semua? Walau di mana juga kalian berada, semoga di dalam keadaan yang sehat dan semoga dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi, adakah kalian yang menonton video ini sudah buat pilihan siapakah presiden ataupun siapakah pilihan hati teman-teman yang bakal akan memimpin Republik Indonesia? Nanti kalian komen di bawah. Jadi, untuk video kali ini saya akan melihat ya bagaimana sistem politik yang berlaku di Indonesia dan apakah sebabnya politik Indonesia ini lebih matang daripada Malaysia. So, dalam video ini kita melihat bagaimana sistem politik yang berlaku di Indonesia, kerana saya lihat sistem politik di Indonesia ini adalah salah satu sistem demokrasi nomor 3 terbesar di dunia. Bayangkan jumlah rakyat ataupun jumlah penduduk Indonesia itu menghampiri 300 juta jiwa. Tetapi saya tengok dalam satu hari saja, sistem politik yang berlaku di Indonesia berjalan dengan lancar. So, mari sama-sama kita simak. Saya mau tahu bagaimana sistem politik di Indonesia ini dan apakah perkara-perkara yang boleh dijadikan inspirasi terhadap sistem politik yang berlaku di Indonesia. So, dalam video ini tajuknya ini sebab politik Indonesia lebih matang daripada Malaysia. So, dalam video ini kita bukan membeda-bedakan, tetapi kita mau melihat bagaimana sistem politik yang berlaku di Indonesia dan kenapa politik Indonesia ini lebih matang dari Malaysia. Jadi jawabannya langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada khalayak ramai. Pemilu Pilihan Raya Umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres Pilihan Raya Presiden Indonesia 2024. Aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai pesta demokrasi. Pesta demokrasi Indonesia yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar. Tengok ni. Ini yang saya rasa demokrasi yang terbesar ketiga di dunia. Jumlahnya cukup ramai, guys. Jadi untuk mencari ataupun memilih pemimpin itu terpulang kepada rakyat, kerana bayangkan jumlah penduduk yang begitu ramai, dia memerlukan seorang pemimpin yang betul-betul berwibawa. Kerana memimpin negara yang besar, guys, bukan mudah, guys. Tetapi Jokowi telah buktikan bahawa walaupun jumlah penduduk yang cukup ramai, tetapi akhirnya Jokowi dapat pencapaian ya, yang mana dia dapat menjadikan Indonesia itu diurus dengan baik dan Indonesia menjadi salah satu kiblat ya para negara-negara asing, kerana dari segi Indonesia mentadbir negaranya membuatkan negara Indonesia di mata dunia sangat dipandang tinggi ya. Itu antara perkara yang saya tengok, cara untuk mentadbir negara yang besar, guys, jumlah penduduk yang ramai. Jadi kita melihat apakah sebab politik Indonesia ini lebih matang dari Malaysia. Jadi kita boleh ambil di sini, saya pun mau tengok apakah perkara-perkara yang boleh dijadikan inspirasi. So, kita lanjut, guys. Yang mana Indonesia sekarang ni, dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni. Diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka. Macam ni lah yang saya rasa perlu dijadikan contoh. Siapa yang calon untuk memimpin negara tu,
perlu untuk dibuat debat seumpama ini. Jadi di situ rakyat dapat menilai, dapat melihat, dapat mendengar apakah misi, visi dan juga dia rakyat juga boleh melihat bagaimana kewibawaan calon-calon yang bakal akan memimpin negara itu dari segi komunikasi, dari segi ilmu pengetahuan dan juga dari segi bagaimana dia berhadapan dengan rakyat ketika mungkin sesi soal jawab. Di situ penilaian dapat dilihat dengan transparan ya. Jadi bergantung sama rakyat lah. Siapa yang mereka rasa sesuai yang boleh menjadikan hati mereka rasa puas dengan apa yang misi serta visi yang dibawa oleh bakal-bakal yang akan memimpin negara. Jadi ini debat seumpama inilah yang masih belum berlaku di Malaysia guys. Tapi Indonesia dia ada debat seumpama ini. Jadi di situ dapat dilihat bagaimana kewibawaan calon-calon presiden itu. Jadi cantiklah, memang bagus dijadikan sebagai satu inspirasi. Menerima untuk berdebat, tiga pusingan debat dianjurkan. Wih, sampai tiga pusingan ya Indonesia. Presiden dan naib presiden daripada Pak Jokowi. Diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan tawaran diorang yang untuk bawa Indonesia ni ke satu tahap yang lebih tinggi selepas era Joko Widodo selama dua penggal. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada khalayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU 15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalaulah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Kalau korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang, diorang tak cakap pasal kebencian agama, itu. Tanamkan kebencian bangsa ke, ke tuduh orang rasuah sini sana ke. Tak. Aku boleh katakan kalau korang tengok diorang punya kempen lah, kempen daripada calon Prabowo Subianto iaitu Menteri Pertahanan Indonesia lah, dia punya pasangan adalah Gibran Rakabuming iaitu anak kepada Presiden Joko Widodo, yang mana kempen dia ni lebih kepada mendekati orang muda. Kalau kau tengok dia punya kempen, kau takkan percaya dia ni adalah Menteri Pertahanan, dia ni bekas tentera Indonesia, sebab dia punya kempen dia menari. Orang nak tengok dia menari. Apa? Gemoy? Dia bercakap. Gemoy ke? Orang nak tengok dia menari. Dia punya tagline tu gemoy. Dan gemoy. Ni, kita tak nampak pun dekat Malaysia ni. Rasanya Malaysia ni belum boleh menerima pembaharuan macam Indonesia lakukan. Dan perkara sama dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP iaitu Ganjar. Pak Ganjar. Dia punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni, pilihan raya umum, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah apalah. Tapi Indonesia ni, Ganjar Pranowo punya kempen adalah pergi mana-mana, tangan macam ni, jari macam ni untuk raih undi, salam metal. Maksud salam metal tu adalah diorang ni sebenarnya nak dekati pengundi. Jadi bila dia nak dekati pengundi, dia cuba untuk meremajakan diri diorang. Oh, begitu caranya di Indonesia. Waktu diorang berdebat kan, diorang pakai jaket metal, jaket rock lah orang cakap. Aku rasa boleh dicontohi oleh parti-parti politik, pemimpin politik di Malaysia ni untuk tengok bagaimana Indonesia sekarang sedang bergerak ke hadapan dalam pesta demokrasi. Dan lebih menarik lagi, setiap kali pilihan raya di Indonesia ni, diorang ni akan disokong oleh artis-artis. Oh, banyak artis di sana kan? Jadi penarik penyokong, memberi sokongan. Contohnya Ganjar dengan Mahfud MD ni tadi, dia diberi sokongan oleh Slang. Jadi kalau kau tengok kempen dia, sepanjang kempen dia, contoh di Stadium Gelora Bung Karno ke apa, kau akan tengok kempen dia bukan bagi ucapan, bagi tabur janji itu ini, tak. Dia lebih kepada ucapan sedikit, hiburan banyak. Itulah cara kau nak tarik undi. Bukanlah kau bagi ucapan, kau cerita si orang sini tak betul, orang sana betul. Kau tu betul sangat ke? Saya tidak pernah lagi mendengar ini calon-calon presiden ya di Indonesia, di Indonesia ni yang mencemooh ataupun memfitnah ya, ataupun memperkecilkan pihak lawan. Saya tidak pernah dengar guys. Mereka saya nampak fokus saja apa misi mereka, apa visi mereka untuk kemajuan Indonesia. Jadi itulah saya tengok ketiga-tiga calon presiden ini. Ketiga-tiga ini mempunyai misi dan visi yang berbeza.
Dan intinya mereka semua ingin membangunkan Indonesia itu, negara mereka. Jadi dari segi sistem itu pun kita sudah nampak di situ satu perkara yang boleh dijadikan inspirasi. Seperti tadi yang dikatakan sistem debat seumpama yang dilakukan oleh Indonesia, semua calon-calon presiden ini akan diadakan debat perdana begitu. Oh. Di Indonesia sekarang ni, diorang ni lebih kepada chill lah. Tak adalah sampai nak berbunuh-bunuh, tak adalah nak tuduh. Kalau dia ni jadi Perdana Menteri, LGBT diluluskan. Kalau ni jadi Perdana Menteri, habis Melayu. Betul lah. That is not. I think Malaysia should follow pesta demokrasi yang ditonjolkan oleh Indonesia ni yang dah letakkan negara diorang ni pada satu tahap yang tinggi. Itu bercakap mengenai pesta demokrasi. Berbeda-beda tapi satu. 14 Februari ni akan jadi Presiden dan Naib Presiden Indonesia. Ada tiga calon, Anies Baswedan, dia punya pasangan Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sebenarnya dah kalah tiga kali. Dia tiga kali ya? Presiden, dia dah kalah dua kali Presiden dengan Jokowi. Dia kali ni dia partner dia anak kepada Jokowi, Gibran Rakabumi. Dan yang ketiga adalah bekas Gubernur Jawa Timur iaitu Pak Ganjar. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi daripada tiga-tiga ni, secara atas kertasnya, secara surveinya, memanglah Prabowo Subianto yang menang sebab dia punya pengaruh sangat luar biasa dan partner dia tu anak kepada Jokowi. Jadi influence tu ada kat dia orang. Tapi aku rasa kan pada 14 Februari ni mustahil akan berlaku satu pusingan. Sebab kalau korang nak jadi presiden, naik presiden, mana-mana calon kena menang lebih undi 50%. Tapi kalau kurang daripada 50%, dia akan masuk kepada putaran kedua ataupun pusingan kedua yang dia akan diadakan pada Jun nanti. Kalau aku Indonesia. Oh, begitu ya. Dia mempunyai apa, putaran ya, sekiranya tidak mencapai 50%. Jadi sekarang statusnya macam mana guys di Indonesia? Kalau saya tengok ya, rating antara ketiga-tiga calon presiden ini, Pak Prabowo yang apa, dia punya peratusan itu lagi tinggi ya, dia punya persen itu lebih tinggi. So apa yang saya nampak di sini, sistem politik yang berlaku di Indonesia, ada beberapa perkara yang saya boleh jadikan dia sebagai inspirasi. Pertama dari segi bagaimana cara mereka berkempen ya, saya tengok dia tidak seperti yang berlaku ya di Malaysia, yang mana dia datang ke tempat-tempat perhimpunan ya, ataupun satu-satu kampung itu akan berkempen, akan jelajah seluruh tempat kawasan mereka masing-masing. Tapi kalau di Indonesia, tidak tahulah sama ada saya tidak jumpa ataupun tidak ada berlaku di Indonesia. Yang saya tengok di Indonesia tidak berlaku begitu. Dia hanya mengadakan satu forum ataupun debat perdana yang seperti mana yang dilakukan oleh Indonesia. Ketiga-tiga calon presiden ini akan mengadakan debat. Di situ saya lihat adalah salah satu yang harus dicontohi, kerana di situlah rakyat boleh menilai sejauh mana misi, visi serta ilmu pengetahuan calon-calon presiden ini. Selain daripada itu, dari segi cara mereka berkempen, mereka tidak memfitnah, tidak mencemu, tidak membeda-bedakan etnik, tidak membawa-bawa agama untuk kepentingan politik, tetapi mereka hanya fokus kepada apa yang mereka ingin lakukan sekiranya menjadi pemimpin ataupun terpilih menjadi presiden. Selain daripada itu, apa yang saya nampak juga daripada kematangan sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah dari segi rakyat itu ya, rakyat yang terus memilih siapa presiden ataupun pemimpin yang mereka suka ataupun mereka pilih, karena sudah melalui proses tapisan. Jadi apabila sudah berlaku proses tapisan, adalah tiga pilihan ini. Jadi ketiga-tiga ini bergantunglah sama rakyat dari siapa yang mereka pilih. Jadi itulah saya nampak suara rakyat yang memilih terus siapa yang akan memimpin negaranya. Jadi perkara-perkara seumpama inilah yang baik ya, yang boleh mematangkan kita supaya kita dapat berpikir jauh. Kalau Indonesia boleh melakukan seumpama ini, apa salahnya Malaysia mencontohi perkara-perkara demi kebaikan? Jadi apapun, inilah sebab politik Indonesia lebih matang daripada Malaysia menurut ML Studio. So guys, apapun, semoga siapapun memimpin negara Indonesia, semoga sukses dan juga semoga dapat satu kebaikan lah untuk seluruh rakyat Indonesia yang boleh dinikmati perkhidmatan yang telah dibawa oleh
siapa-siapa pun yang akan memimpin Republik Indonesia. Jadi apapun bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini, adakah kalian sudah mengundi ataupun sudah buat pilihan? Jadi semoga perjalanannya berjalan dengan lancar. Itu sejak untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang, dan saya terus memerhati dan juga mengikuti sistem ataupun perjalanan kampen ataupun perjalanan pemilu untuk tahun 2024 ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.